overdosing. I think I'm overdosing. I think I'm overdosing. Welcome back to channel YouTube Yan Bodikit. Nah, di sela-sela kesibukan saya di hari ini lumayan cukup padat banget. Kita di workshop melakukan pengerjaan, dan semuanya pengerjaan kita melakukan pengupgradean. Nah, ada apa aja sebelum saya mereview yang baru selesai saya kerjakan. Yang pertama, yang dekat dulu deh, ini ada mobil Alphard, jadi ini akan kita upgrade juga. Ada mobil Land Cruiser. Land Cruiser ini kita melakukan pemasangan dan sudah dulu pernah di facelift juga, jadi dipasangin body kit lagi menggunakan versi yang kuat. Dan di ujung sana, di sempil tuh, nah di sempilan sana itu ada mobil Land Cruiser yang dimana kita upgrade. Nah, so jadi kita harus membahas untuk pengerjaan mobil yang baru selesai kita kerjakan. Nah, jadi modelnya ini wow, cakep banget. Dan saya akan menjelaskan lagi pada teman-teman mungkin yang baru pertama kali nonton di channel kita untuk dunia pengupgradean. Jadi yang pertama adalah generasi mobil ini tahun berapa, Don? 2014. Oh, oke. Ini mobilnya tahun 2014. Jadi ini kita upgrade menjadi versi yang tahun 2017. Kelebihannya apa model seperti ini? Karena kalau teman-teman liatin banyak banget, jangan bosan ya nontonnya. Jadi kita ini spesialisnya yaitu menggunakan versi grill yang transformer. Nah, jadi grillnya ini ada yang dikatakan transformer ataupun juga menggunakan versi grill barong. Nah, jadi yang penting intinya adalah besar, dan kelebihannya pemasangannya pun plug and play, jadi tidak ada melakukan perubahan sedikit pun untuk masalah bracket, kaki-kaki, kancing-kancing, semua pokoknya itu plug and play ya. Nah, jadi yang pasti kalau di tempat kita melakukan pemasangannya presisi, oke? Jadi partsnya grill, berikut juga emblem. Kalau untuk bagian list ini nggak diganti ya, karena ini harus menggunakan versi bawaannya. Karena ini tipe yang build up, tipe yang premium sound, ataupun tipe yang SK, jadi dia modelnya sudah seperti ini. Dan karena ini tipe yang premium sound, jadi kelebihannya itu headlamp ini dia ada warna hitamnya, perpaduan. Kalau versi-versi yang tipe yang G, yang ATPM, itu kan polos kuman. Tapi kalau untuk versi yang ini dipasangkan seperti ini lebih gahar aja. Tapi kalau teman-teman yang masih headlampnya versi yang tipe G, ya itu juga masih gahar juga, karena yang dipandang ini adalah bagian konsep bumpernya, oke? Grill tadi udah, bumper otomatis juga sudah satu set ya. Ada fog lamp, kita kasih menggunakan fog lamp yang red, dan di sini ada BRL, dan konsepnya yang pasti ada ornamen kruman diskrum di bagian depan. Nah, karena desain seperti ini menggunakan versi desain yang keluaran dari si Modelita. Oke, jadi ini bagian depan. Oh iya, kalau teman-teman yang mungkin mobil Alphardnya yang sudah memiliki kamera seperti mobil ini, kamera emang pun masih fungsi juga. Jadi kita taruhkan di sebelah sini. Pokoknya kita tidak mengurangi fungsi-fungsi yang ada di mobil. Jadi kita harus mengaktifkan benar-benar supaya semua harus kembali dengan normal. Oke, lanjut di bagian samping. Saya akan membahas di bagian samping. Kalau teman-teman mungkin versi yang seperti ini, jadi itu harus di cek dulu ya mobilnya. Kalau misalkan kalian ingin melakukan pengupdatean, kira-kira tipenya tipe yang mana nih? Karena kalau misalkan versi yang tipe premium seperti ini, dia udah ada sampingnya. Aslinya parts-parts ini dia cuma dapatnya itu bagian depan dan belakang aja guys. Jadi kalau misalkan samping itu khusus untuk bagian Alphard yang nggak ada list samping seperti ini. Jadi nanti kita kasih dengan versi yang keluaran si Modelista. Tapi kalau misalkan teman-teman yang bertanya, bisa nggak sampingnya model ini kita ganti versi yang Modelista yang ada list krumannya? Nah, itu nggak bisa guys. Karena kenapa? Karena di bagian dalamnya ini dia memiliki bracket yang khusus untuk versi ini. Jadi kalau misalkan saya buka versi ini menggunakan versi yang Modelista, nanti jadinya lebih, di sini ada bracketnya nih, dalam-dalamnya bracketnya itu dia bolong, jadi pintunya bolong. Ini udah bawaan dari si pabriknya. Nah, kalau untuk teman-teman yang ingin melakukan pemasangan samping yang bisa dikatakan, pokoknya saya tetap pasang lah. Jadi kalau misalkan saya pasang itu
nanti yang versi modelis tadi ada pendek sedikit nih, kurang lebih segini lah. Jadi si kancingnya ini itu kelihatan, karena untuk model-model seperti itu kita ada beberapa customer yang ngotot ya, ingin melakukan, pokoknya sampingnya saya pengen harus ada kerumun. Oke, jadi kita buka, kita tunjukin ke beliau. Nah, nggak bisa kepasang kan. Nah, tapi teman-teman nggak usah berkecil hati, nggak usah takut mobilnya ini kelihatannya tuh nggak bagus. Tenang guys, kalau menggunakan versi seperti ini, itu dijamin bagus. Justru karena dia memiliki lekukannya ini dari ujung sampai ujung ya. Nah, itu menyatu dengan si desain bagian bumper depan. Nah, balik lagi motor Rudon. Nah, jadi masih menyatu dengan yang versi ini. Nah, jadi itulah kelebihannya si bumper ini. Jadi dia ada natnya, ini masih menyatu dengan ini sampai ke belakang. Nah, itulah kira-kira kalau teman-teman yang versinya yang tipe premium sound seperti ini ya. Oke? Jadi samping udah cukup jelas ya penjelasan saya. Mungkin yang ingin bertanya lagi bisa hubungin aja. Oh ya, ada nanya lagi. Bisa nggak ya kerumahnya doang yang dipasangin di sebelah sini? Nah, itu nggak bisa, guys. Nanti jadinya apa ya? Si kerumahnya itu numpang. Jadi agak kurang bagus dan ya pasti nggak enak dilihat lah. Karena versi yang modelnya itu, kalau untuk bagian samping itu, dia ada lekukannya memang khusus untuk meletakkan di bagian rumahnya. Nah, itu memang lebih presisi, dia lebih rapat ya. Sudah cukup jelas ya. Jadi kita lanjut ke bagian belakang, yuk. Nah, belakang ini dimana fungsinya ada double knalpot, tapi ini hanyalah varian aja. Jadi ada juga yang bertanya, nanti knalpotnya dirubah nggak versi ini? Enggak guys, jadi knalpot masih tetap, kita nggak kotak-katik. Jadi ini cuma hanyalah variasi, namanya juga pemasangan seperti ini nggak bisa difungsiin. Tapi mungkin teman-teman yang ingin melakukan difungsikan itu juga bisa, nanti tinggal di bawahnya ke knalpot. Cuman kalau menurut saya sih sayang, jadi cukup begini aja, toh juga nggak kelihatan, orang juga nggak tahu fungsi-fungsinya ya. Ini cuma hanyalah sebagai pemanis, oke? Okay? Ada ornamen krom di bagian belakang, ada kroma. Inilah penampilannya dan biasa. Ini ada fungsi apa namanya? Reflektornya lampu senja ya hidupnya, dan ada lampu lamping. Nah, mobil ini sudah selesai kita melakukan pengerjaan. Nah, tetapi si pemiliknya ingin melakukan pemasangan di bagian stop lamp yang versinya nanti ada stand-nya running. Ingat guys, kalau untuk upgrade-an seperti ini, parts yang didapat itu adalah depan dan juga di bagian belakang. Kalau untuk penggantian ini, itu no include. Jadi teman-teman harus beli lagi, karena kita pun juga belinya juga terpisah, berbeda. Jadi nanti teman-teman harus beli lagi, dan karena masih banyak banget sih yang bertanya sama saya, itu saya lihat di video sudah termasuk ininya, nah itu nggak termasuk ya. Oke, okay. Jadi teman-teman lihat juga untuk hasil akhirnya dan untuk ininya juga nih, proses pembongkarannya dan pemasangannya hasilnya seperti apa. Jangan kemana-mana, jangan di skip videonya, terus saksikan di channel YouTube Dian Body Kit. Yang belum subscribe harus di subscribe, oke? Okay? Shape it, I just wanna feel you shaping. Like my dreams, I can't sit back, I have to chase them. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. I could feel the butterflies multiply every time I meet your eyes. Amplified deep inside, once I feel your skin on mine. Though I try, I can't hide all the ways I feel inside. You're everything I want in life. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. Got a body and she naughty, never want her off me. Hot like wasabi, hot like some coffee. We drink like a hobby, like to get sloppy. We ain't never stopping. Yeah.
I just wanna drink with this girl all day. I don't wanna think, I just want to play. Keep me underneath the sheets while we sleep all day. I just wanna feed everything I crave. I recall the first day that I met you. How could I forget you? No, I don't regret you. Hope I don't upset you. I miss laying in bed too. Your head up on my chest. You were never second best, boo. Sipping on some liquor, we remember all the good times. Live a little quicker, thinking bigger, wish we could climb. Look up in the mirror, seeing clearer for our first time. Just a couple sinners, man, I wish I could reverse time. Yeah, we fake it till we make it, or we break it off and hate it. Getting faded, getting naked, every time I feel impatient. And sometimes I can't escape it, I just wanna feel your shaping. Like my dreams, I can't sit back, I have to chase them. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have.